Pemirsa, kamu ngerasa aman dan nyaman gak sih saat berjalan kaki di trotoar? Soalnya banyak sekali trotoar di kota-kota di Indonesia ini yang tak memfasilitasi hak pejalan kaki. Selain kecil dan banyak yang rusak, beberapa trotoar berubah fungsi menjadi parkir liar dan pedagang kaki lima. Bahkan trotoar sering jadi lahan kosong buat mempercepat kendaraan jika terjebak macet. Hal ini tentu saja semakin membahayakan dan bisa menyebabkan kecelakaan bagi pejalan kaki. Banyak sekali insiden ketika kendaraan menabrak pejalan kaki yang terjadi akhir-akhir ini. Dan pemirsa, inilah kasus tabrak pejalan kaki versi On The Spot. Kasus tabrak pejalan kaki yang pertama adalah insiden yang terjadi di kawasan perkantoran di kota Shanghai, Tiongkok, 1 Februari 2018 kemarin. Sebuah mobil jenis van yang membawa beberapa tabung gas melaju tak terkendali setelah sebelumnya terbakar. Akibatnya 18 orang terluka termasuk seorang pengemudi dan 5 orang penumpang van tersebut. Awalnya sempat beredar kabar jika kejadian tersebut adalah aksi terorisme. Namun polisi langsung menyangkalnya dan memastikan ini adalah kecelakaan akibat kelalaian. Polisi yang menyelidiki kecelakaan tersebut menyatakan jika pengemudi van yang bermarga Chen merokok saat berkendara. Dan karena ada kebocoran pada tabung yang sedang dibawanya, api kemudian menyulut dan membakar mobil dari dalam. Sedikitnya 14 orang terluka setelah sebuah mobil jenis SUV secara tiba-tiba menerjang dan menabrak para pejalan kaki di Melbourne, Australia, 21 Desember 2017 lalu. Mobil yang menerobos lampu merah di kawasan Flinders Street ini melaju dengan kecepatan 100 km per jam saat menabrak orang-orang. Pelaku yang diketahui warga Australia keturunan Afghanistan langsung ditangkap oleh polisi yang kebetulan ada di lokasi. Selain itu, seorang pria lain yang merekam insiden tersebut juga ikut ditangkap karena ketahuan membawa pisau di tasnya. Belum ada dugaan pelaku terlibat terorisme. Namun yang pasti, pengemudi mobil tersebut pernah ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba serta diduga memiliki masalah kejiwaan. Selanjutnya adalah kasus yang terjadi di kota New York, Amerika Serikat. Sebuah mobil sedan yang ngebut menabrak kerumunan pejalan kaki di kawasan Times Square. Beberapa saksi mata mengatakan, pria yang mengendarai mobil merah itu masuk ke jalur pejalan kaki dengan kecepatan tinggi. Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang dan pembatas jalan yang ada di lokasi. Akibat dari tragedi yang terjadi tanggal 18 Mei 2017 silam ini, sedikitnya 22 orang terluka dan satu orang gadis berusia 18 tahun, Alicia Elsman, tewas. Sedangkan pelaku Richard Rojas langsung ditangkap oleh polisi yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Setelah diinterogasi, pelaku yang berusia 26 tahun mengaku sengaja menabrak para pejalan kaki tersebut. Berikutnya ada sebuah mobil menabrak kerumunan pejalan kaki di trotoar kawasan Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. Kecelakaan pada Kamis malam tanggal 18 Januari 2018 ini mengakibatkan satu orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka. Meski dikaitkan dengan aksi teror, namun otoritas tempat menyatakan tidak ada indikasi jika serangan ini dilakukan secara sengaja. Pada awal Juli 2017 silam, 3 orang anak yang sedang menyeberang jalan ditabrak oleh mobil yang mengebut. Terlihat para korban terpelanting terkena hantaman mobil tersebut. Akibatnya 3 orang anak itu terluka parah, bahkan seorang anak berusia 5 tahun menjadi lumpuh. Kerumunan orang di sekitar Masjid Finsbury Park di Seven Sister Road, London, Inggris, panik sekaligus marah setelah ada sebuah mobil yang diduga menabrak pejalan kaki di sana.
Satu orang tewas dan 10 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa tersebut. Para korban ini adalah jemaah yang sedang melakukan perjalanan pulang setelah beribadah di masjid. Sementara itu, pelaku yang mengendarai mobil van ditangkap setelah sebelumnya berusaha kabur dari lokasi kejadian. Di kota Reading, Inggris, bus yang melaju kencang menabrak seorang pejalan kaki. Meskipun syok karena tertabrak secara keras, pria yang diketahui bernama Simon Smith bisa langsung berdiri dan masuk ke sebuah tempat makan di dekatnya untuk mendapat pengobatan. Seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dihantam mobil yang dipacu cepat. Bukannya menolong, pengemudi itu malah memundurkan mobilnya dan kabur dari tempat kejadian perkara TKP. Insiden pada September 2017 ini terjadi di kawasan Jalan Old Road Clacton, sebuah daerah di Essex, Inggris. Kasus mobil tabrak pejalan kaki juga sempat terjadi di Bandung pada tanggal 10 Januari 2018 lalu. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Otto Iskandar di Nata ini membuat satu orang terluka cukup parah. ...15 Agustus 2013 lalu, dua orang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ditabrak hingga terbanting oleh mobil yang mengebut. Diduga pelaku adalah pencuri mobil yang sedang dikejar oleh polisi. Dan pemirsa, itulah kasus-kasus tabrak pejalan kaki versi On The Spot. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di kota Depok sudah terpilih presiden. Masyarakatnya sendiri bahkan sudah lebih dulu mengadakan pemilu 3 tahun sekali, jauh sebelum Indonesia mengadakan pemilu pertama. Bagaimana kisahnya? Simak sesaat lagi hanya di On The Spot.